Salah satu daripada hikmah Ibnu Athaillah As-Sakandari yang kita akan masuk, tapi di antara hikmah-hikmah yang terakhir, kata Ibnu Athaillah menceritakan berkaitan tentang orang yang melakukan dosa dengan orang yang melakukan kerja kebajikan dan kebaikan. Pada namanya dah kontradik dah. Pada amalan juga kontradik, seorang buat dosa, seorang lagi buat pahala. Tapi bila hasilnya terakhir jadi terbalik, orang yang buat dosa boleh jadi baik dan orang yang buat baik tiba-tiba boleh jadi sebaliknya. Tak pelik dan boleh berlaku benda-benda yang sebegini rupa. Sebab itu disebut di antara salah satu daripada doa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sering kali Nabi doa. Bahkan kita juga mendoakan doa tersebut. Kita minta kepada Allah, Allah sabatkan kita. Apa makna sabat? Sabat ni tetapkan kita. Tetapkan hati kita, tetapkan amalan kita, jadikan orang yang istiqamah di atas jalan Allah. Sebab ada orang yang dah pun duduk ke atas jalan ni tapi akhirnya terpesong. Ada orang yang buat baik di awal tapi akhirnya di penghujung berlainan. Ada orang yang mungkin buat dosa di awal tapi di pengakhirannya dia melakukan kebaikan dan dia jadi orang yang baik. Kata Ibnu Athaillah As-Sakandari, ma'siyatun urisat zullan waftiqaran khairun min ta'atin urisat azzan wastikbara. Kata dia, ada orang yang menjadi pelaku dosa, dia buat dosa, dia buat keburukan sehingga dia rasakan diri dia amat hina. Ada dua jenis manusia ni bila dia buat dosa. Yang pertama, dia buat dosa, dia rasa diri dia ni amat berlaku kekurangan. Dia ni orang yang lemah, dia ni orang yang jahat, dia ni orang yang jauh daripada Allah. Yang kedua, ada orang yang buat dosa tapi dia rasa berbangga dengan dosa dia. Kategori pertama, kategori kedua. Yang kedua bahaya. Yang kedua boleh lagi diperbaiki. Baik, apa berlaku? Kata Ibnu Athaillah, ma'siyatun, satu dosa yang dilakukan, urisat zullan, yang menjadikan seseorang rasa diri dia hina, dia rasa hina diri dia sebab dia buat dosa. Khairun min ta'atin, maka perbuatan tersebut lebih baik lagi daripada orang yang melakukan satu ketaatan. Urisat, yang menjadikan dia ketika dia melakukan ketaatan tersebut, aizan, rasa diri dia mulia, wastikbara, akhirnya dia menjadi takabur. Apa cerita hikmah ni? Hikmah ni nak kata, ada orang yang dia buat baik tapi bila dia buat baik, dia hanyut dengan kebaikan dia, dia duk rasa dia adalah orang yang baik, akhirnya dia takabur dengan kebaikan dia. Zahirnya dia buat baik tapi pada hakikatnya, pada roh kebaikannya, tidak ada sedikit pun roh kebaikan dan amalannya dah tak diterima. Di sana ada orang yang dia melakukan dosa tapi disebabkan dosa itu merasakan diri dia hina, akhirnya dia kembali balik bergantung kepada Allah dan memohon keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu jangan main-main. Dan tempat yang Allah pandang bukan Allah pandang pada zahir semata-mata, tetapi tempat jatuhnya pandangan Allah pada hati manusia dan apa yang terkandung.